Halo guys, jumpa lagi bersama saya dari Bengkel Bian Body Kit. Kali ini kita baru kelar lagi untuk melakukan progres pengerjaan mobil Alphard NH20. Nah, basically-nya Alphard NH20 ini startnya dari tahun 2008. Jadi teman-teman harus dilihat lagi kalau misalnya untuk melakukan pengerjaan dan ataupun ingin melakukan pengupgradean generasi yang 2008 ini kadang pergantian nih. Jadi yang harus diperhatikan adalah di bagian headlamp-nya. Kalau misalkan untuk versi yang ANH20 generasi kedua, dia lampunya sudah lancip, ini baru bisa kita melakukan pengerjaannya. Tetapi kalau misalkan untuk versinya yang kotak, yang lampu yang lama, yang generasi ANH10 itu 2004 sampai 2008, jadi itu nggak bisa kita melakukan pengerjaannya. Nah, ini kita upgrade menggunakan versi yang ANH30 Transformer keluaran dari si Modelista. Nah, ini benar-benar cakep banget dan menjadi salah satu pilihan kalian semua, recommended banget. Karena versi seperti ini kita benar-benar best seller banget. Baik melakukan pemasangan di workshop kita maupun kita melakukan pengiriman di luar kota. Nah, ini saat ini sedang kita melakukan finishing, kita sedang lap-lapin dulu sebelum nanti mobilnya akan di ambil oleh pemiliknya, karena mobil ini dari Bandung, jadi dia sengaja datang ke bengkel kita untuk melakukan pengupgradean seperti ini. Nah, yang saya suka untuk model seperti ini adalah konsep dari grillnya. Karena kenapa? Kalau untuk konsep grillnya ini dengan versi bumper desain seperti ini modelnya nggak terlalu mencorong sampai ke berlebihan ataupun modelnya terlalu lebay. Jadi benar-benar pas banget model seperti ini, baik dari lekukannya. Ya, jadi baik lekukannya juga nggak terlalu sangat patah. Jadi dia setiap lekukan baik bumpernya, desainnya ini tingkat profesionalnya itu dia ketemu. Jadi setiap patokannya itu benar-benar nggak terlalu kaku. Nah, ini yang benar-benar yang saya suka dengan model seperti ini. Nah, selain itu juga pemasangannya juga mudah, plug and play. Jadi tidak ada melakukan penyetingan segala macam. Jadi teman-teman yang model seperti ini sangat gampang sekali untuk melakukan pemasangannya. Selain itu juga untuk bagian fog lamp kita ganti menggunakan versi fog lamp yang LED seperti ini, dan dia juga ada DRL, dan menambahkan mewahnya adalah dia ada ornamen krumannya di bagian depan. Nah, ini cakep banget. Dan lalu untuk di bagian samping, nah, karena mobil ini versi yang build up punya yang versi yang SC, nah, ini sampingnya udah ada model seperti ini. Kalau untuk versi samping seperti ini nggak bisa di pasang dengan biasa keluaran Modelista, karena dia model pintunya itu berbeda, ya. Karena kalau misalkan dibongkar pasti di sini ada kancing-kancingnya, sedangkan barang kita itu dia posisinya ada di bawah sini, jadi nggak bisa dipasang. Kalau untuk model seperti ini sangat cocok banget, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Karena kenapa, desain yang seperti ini yang tadi saya bilang tingkat profesionalnya ketemu banget, baik yang sudah ada samping seperti ini maupun yang tanpa samping. Nanti kan kalau untuk tanpa samping polos kita akan pasangkan dengan keluaran Modelista. Kalau untuk versi seperti ini yang saya suka adalah dia nutnya itu masih ketemu, yang ada di bagian depan ini sampai ke samping, lalu dia sampai ke bagian belakang. Nah, untuk di bagian belakang modelnya sangatlah benar-benar sport banget. Karena kenapa? Karena dia ada model double muffler. Cocok nggak sih? Pasti cocok. Karena yang didesain dengan oleh Modelista adalah dia kiri kanan dia ada dua-dua. Nah, itu hanyalah variasi aja. Jadi teman-teman bisa lihat juga, selain itu juga dia ada lamp brake dan juga dia ada ornamen krumannya seperti ini. Jadi benar-benar sangatlah cakep sekali dengan versi seperti ini. Cocok lah, recommended banget bagi teman-teman yang ingin melakukan pengupgradean mobil Alphard-nya menjadi versi yang ANH30. Nah, nanti teman-teman bisa lihat juga, dan bagi teman-teman yang ada di luar kota. Nah, jadi saya mengajak teman-teman kalian yang ada di luar kota sana, mungkin yang memiliki bengkel ingin melakukan modifikasi seperti ini dan ingin tahu juga produk-produk dari bengkel kita, nanti bisa hubungin aja nomor kami yang ada di deskripsi. Jadi kita bisa kirim ke seluruh luar kota, ya, ada di manapun. Kita sering banget kirim ke Makassar, ke Medan, terus ke Kalimantan, ke Surabaya, ke Bali, lalu ke Palembang, Lampung, sampai ke Aceh, sampai ke Papua sana, itu semua kita sudah melakukan pengirimannya. Cara untuk melakukan pemasangan, kalian nggak perlu khawatir, nanti bisa kita pandu sampai selesai dan sampai rapi seperti ini. Nah, jadi
yang dipastikan adalah kalau mengenai tentang kerapihan ya memang dari segi cara pemasangan ya, tapi tenang aja kita akan bisa bantu support. Tapi kembali lagi dari barang tersebut, kalau misalkan barang tersebut memang kualitasnya kurang bagus, yang pasti akan nanti bermasalah dari segi pemasangan. Nah, di bengkel Bian Body Kit yang pastinya kita akan memberikan semua kualitasnya yang terbaik ya. Nanti teman-teman bisa lihat juga di video akhir, kita akan tunjukkan untuk hasil mobil ini yang baru selesai kita melakukan pengerjaannya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video kami kali ini, dan jangan lupa di subscribe dan juga di like dan di klik juga tombol loncengnya untuk mengaktifkan notifikasi, karena kita akan banyak sekali akan kita upload tentang pengerjaan-pengerjaan yang ada di workshop Bian Body Kit. Oke, terima kasih, sampai ketemu untuk di video selanjutnya. Bye.